Sementara itu pemirsa, para supporter perempuan dari berbagai negara memuji keamanan Qatar yang menjadikan ajang kompetisi sepak bola dunia sekaligus menjadi tempat yang aman. Kondisi ini didukung oleh penjualan alkohol yang terkendali serta jaminan keamanan dari pemerintah dan warga Qatar. Bagi banyak penggemar sepak bola wanita yang datang dari berbagai negara, pembatasan penjualan alkohol di ajang Piala Dunia Qatar membuat mereka merasa lebih aman, terutama bagi yang datang bersama keluarga dan membawa anak kecil. I'm feeling very comfortable, even if there is no World Cup, because liquor here is not banned, but it was how do you call that one? They controlled it. They put it in a proper place. So it is more safer for all the people. Even if you're walking midnight, 1 a.m., 2 a.m., nobody will touch you because people here, they are disciplined. Sementara yang lain mengaku senang dengan pengalaman baru. Perjalanan lebih aman dan lebih mudah untuk dinikmati karena lebih sedikit pelecehan terhadap wanita akibat penggemar yang gaduh dan mabuk di stadion atau di jalanan. It's been absolutely fine. I've had no problems. The press have reported on this quite negatively prior to me coming out here, so I did have a few worries. But everyone is so welcoming. I've been fine walking about on my own. Souq Waqif, pasar bersejarah yang telah direnovasi di Doha, telah muncul sebagai pusat pesta permainan yang bebas alkohol. Area pejalan kaki dengan gang-gang kecil yang dipenuhi toko-toko dan restoran. Yes, they got a perspective about the Middle East, about women here. They have freedom. They can do whatever they want. It's nice to be exposed to this kind of culture because it's definitely different than the Western culture. Supporter sepak bola di Qatar telah menampilkan berbagai gaya berpakaian. Mulai dari opsi pakaian yang lebih kasual dan celana pendek hingga pakaian yang sepenuhnya tertutup seperti yang dikenakan banyak penduduk setempat. Mereka berbaur dan warga lokal bahkan berfoto bersama. Kepala Komunikasi Fatima Al-Nuaimi dan Mi'at Al-Emadi, Direktur Festival Penggemar FIFA, berharap aturan pembatasan alkohol bisa menjadi salah satu warisan dari Piala Dunia tahun ini, bahwa Qatar mampu menampilkan budaya Arab yang ramah dan mendekonstruksi stereotip mengenai perempuan Arab. So for us, I think this is actually one of the legacies that this World Cup would leave of changing the perception of people have in this part of the world. And yeah, I mean, like this, there is no better than sports to actually help in clarifying and bridging this cultural gap. Qatar telah menunjukkan kemampuan untuk menjadi tuan rumah perhelatan olahraga tingkat dunia dan perempuan dapat memainkan peran penting agar dunia memandang Qatar dengan cara yang berbeda.